musim 2024 pada petang ini untuk kita menyaksikan pertembungan di antara PNSB FC berdepan cabaran Perkemas FC untuk matchweek yang kelima. Kumpulan B berbanding PNSB yang kini berada di kerukan yang keempat. Memang kalau dari segi psikologinya itu, nampak PNSB juga bergelut dengan situasi itu kerana Perkemas daripada empat perlawanan yang diharapkan. Detik pertama yang dimulakan oleh Perkemas FC Wangsa Maju yang berjersi serba putih kuning yang akan menyerang dari kanan ke kiri sekiranya anda. Manakala PNSB, lawan mereka iaitu berjersi serba biru hitam pertama yang berjaya dijuarai oleh Negeri Sembilan FA. Kemudian musim lalu berjaya untuk dijuarai oleh MBSJ. Satu larian yang cukup baik, satu lawan satu, apakah jaringan yang berjaya dihasilkan? Tetapi sekali lagi Zaira Salwa sudah dikesan dalam kedudukan offside. Sedikit panik gawang gol PNSB sebentar tadi. Kita lihat bagaimana dua kali dia dapat melepaskan diri. Tetapi hantaran ini cukup berkualiti untuk membebaskan Zaira Salwa. Tetapi sayangnya dia berada dalam kedudukan offside. Mungkin boleh menyelamatkan api. Di minit ke-22 ini, saya menjangkakan percubaan terus bakal dilakukan oleh pemain ini. Percubaan on target perlu dilakukan. Nur Izzah, hampir saja untuk mendapatkan Rosdiana ketika ini. Satu percubaan kali ini untuk Rosdiana adalah lantunan. Mujur berjaya diselamatkan dan sepakan penjuru untuk Perkemas. Idea yang cukup baik saya kira daripada Rosdiana Naziri. Secara tiba-tiba Rosdiana membuat keputusan untuk melepaskan satu percubaan dari luar kawasan penalti di penghujung perlawanan di babak yang pertama ini. Anis Azrin yang akan melakukan sepakan penjuru ini dengan 5-6 pemain Perkemas dalam rogatan penalti PNSB. Apakah ada satu tandukan untuk Rosdiana? Sekali lagi peluang yang dimiliki oleh beliau. Siti Maziah cuba untuk mendapatkan rakan. Siti Aisyah melakukan tandukan ini. Agak berlegar satu peluang yang dimiliki. Tetapi saya kira agak kurang kederasan percubaan itu tadi Nazri. Ya, Kishai mencuri peluang melepaskan rembatan dari ruang yang agak sedikit sukar sebenarnya. Tetapi dia memikirkan perlu melakukan satu rembatan ke arah pintu gol Perkemas. Namun SB di tengah padang. Chang Keng Yu kali ini menghantar bola ini ke dalam rong kotak penalti. Dan peluang untuk PNSB akhirnya berjaya juga diledak oleh Kisha Dilina melalui bermula dengan sepakan percuma daripada Chang Keng Yu. PNSB di depan ketika ini. Peluang yang diguna pakai Nazri. Ya, satu kesempatan yang diambil dengan cukup baik dari hantaran daripada Chan Kan Yu. Kisha memang dia perlu menyempurnakan peluang ini menerusi jaringan yang dilakukannya untuk memberikan kelebihan buat pasukan PNSB. Tamatkan dalam keadaan Perkemas nampaknya berusaha keras berempah pulas untuk cuba masuk ke dalam kawasan PNSB. Tapi kita perhatikan larian yang cukup bijak dari pemain ini. Satu peluang yang dimiliki oleh Kantana tetapi berjaya untuk diselamatkan oleh Adriana. Hampir saja kita melihat Kantana mencetak nama selaku penjaring gol buat Perkemas sebentar tadi. Kita lihat bagaimana dia mengatasi dua pemain lawan dan dia memiliki peluang yang cukup selesa. Memaksa hajar Ardiana menunjukkan ini. Dan tipuan whistle panjang untuk menamatkan perlawanan pada petang ini dengan keputusan penuh PNSB 1 Perkemas FC Wangsa Maju 0 dengan jaringan tunggal daripada Kisha Adilina. Syabas diucapkan kepada kedua-dua pasukan untuk aksi pada petang ini. Kita bersua kembali nanti untuk terus menyaksikan FS Women Super League 2024. This is our time.